السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وكفى الصلاة والسلام على سيدنا محمد دين المصطفى وعلى اله وصحبه اهل الصدق والوفا Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Innaka antal al alimul hakim Wa tubu alaina innaka anta rahim Rabbi syrah sodri wa yasir amri Wahlul uqdata min lisani yafkahu qawli amma ba'di Hadrotal muhtaramin Para masyayih para kiai, alim ulama, habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, mobil khusus, sohibul ma'had, pondok pesantren modern, ar-ribwan, para pengasuh dan segenap zuriyahnya yang sangat-sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Tadi Pak Bupati WA saya, ada investor mau masuk ke Trenggalek, ketemu investor, gak jadi berangkat ngaji. Semuanya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Trenggalek, rahimakumullah. Makan gaplek, minumnya susu. Hai orang Trenggalek, I love you. Alamin. Jujur saja Ini ar Undang saya dadakan baru bulan yang lalu Karena yang lain yang undang sudah setahun dua tahun yang lalu Saya mau datang karena kasihan Kebetulan hari ini dan tadi malam saya ada agenda di Jawa Timur bisa meluangkan waktu untuk bisa suan Bapak Ibu. Subhanallah pengajiannya sangat indah, duduk di depan kiai, tungkai selonjor. Ke. Orang rumah sani tungkai meletek-meletek, padahal wajahnya glowing. Maka saya ingat buah belimbing di atas getek, Wajahnya glowing, tungkai meledek meledek. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini dengan segala anugerah dan nikmatnya menjadikan semuanya mendapatkan berkah. Amin. Berkah itu maknanya atau artinya adalah ziyadah. Ziyadah itu artinya tambah. Artinya, kalau majelis Aridwan hari ini mau dikatakan sebagai majelis yang berkah, berarti harus ada nilai tambahnya. Tambah dalam hal apa? Yang pertama, ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Apakah Bapak Ibu datang ke sini tidak ada kebaikan? Oh, pasti Barang siapa keluar mencari ilmu fi Maka semuanya ini dalam hitungan sabilillah sampai Anda pulang. Makanya tolong kalau berangkat ngaji pulang jangan mampir-mampir. Bu, jangan mampir-mampir. Kalau saya pengajian di Jakarta, di kota-kota besar, niatnya ngaji, pulang mampir mall, pulang mampir belanja. Ibu-ibu niatnya ngaji, Ulang selesai, langsung kundur ke rumah, gak usah ke rumah tetangganya. Ingat, masalah keluarga banyak terjadi. Gara-gara internal keluarga banyak dibicarakan di keluarga tetangganya. Wongi, ya tekoi, ya melunggu, yuk jilbabnya hati. yang jilbabnya putih. Insya Allah lebih parah. bertambah nilai kebaikan kenapa harus bertambah nilai kebaikan kanjeng nabi mengatakan ida jannah kalau kamu melintasi taman surga singgahlah para sahabat kemudian bertanya-tanya rasul ini masih di alam dunia emang ada apa yang dimaksud dengan taman surga mohon maaf jannah apa itu taman surga wahai nabi nabi menjawab khilaku dikri wa majalisul ilmi yang namanya yang namanya taman surga di dunia itu adalah majelis dikir dan majelis ilmu maka begitu anda duduk di sini langsung malaikat hadir tatana zalu alaihimul malaikat ini malaikat penuh di tuhan. Yang di kanan mudah-mudahan malaikat pembagi rizki, amin. Yang di kiri malaikat pembagi rahmat, amin. Yang di belakang malaikat pembagi ilmu, amin. Yang di depan, Israel. Tungkamu giloy. Ngaji apa yang pantai. Buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. <tata nazallu alaihimul mala 'ika> Makanya orang ngaji nggak boleh galau. Persoalan yang membuat risau begitu pengajian, hilang kerisauannya. Amin. Anda ngaji datang ke sini, yang hatinya galau, insya Allah pulang tidak galau. Jenengan nikmati saja duduk seadanya, itu bahkan nggak pakai tikar, nggak apa-apa. Anda yang duduk nggak pakai tikar, saya doakan pulang pengajian little body, silly kelebon body. Lo saja lah, artinya lo saja. Bukankah ukuran kebaikan seseorang itu bukan di fisik, bukan di gohirnya, tetapi hati dan batinnya. Maka ngaji ini dalam rangka apa? Dandani hati orang dandani rai. Milon jenengan tindak pergi. Wis dandani rai. Mulai kudun dandani hati. Coba pak Wajahnya kan glowing glow. Tuh. Beda dengan bapak-bapak yang ada di panggung ini. Wajahnya natural. Coba kayak tadi MC-nya. Paling cukup pakai baju satu, celana satu, kopiah satu paling nggak pakai sempak nah ini nggak kelihatan coba kalau ibu-ibu yang datang ke sini bu tadi anda datang jam berapa jam 12 anda make up jam berapa jam 10 ya kan keren ibu, -ibu. kita fokus dan dani rai tapi lali dan daniati pada dikatakan Inna layang zuru ila ajasamikum Allah itu tidak pernah melihat bentuk fisikmu wala ila suarikum tidak melihat melihat gambarmu tidak melihat alismu sing bentuknya kaya buntut kalau jengking makanya jangankan kok diatur laki-laki diatur Allah pun perempuan itu masih mau dengan aturannya sendiri buktinya apa? alis wis api-api gaweane Gusti Allah ijek dikerok ganti lukisan makanya ra mungkin Pak wong lanang iso ngatur wong wedok wong aturane Gusti Allah mawon di ganti le ora rai sing alise paling apik fotonen kirimno aku tak kei hadiah Mengwedola <tuh> alisnya macem-macem eh hey, celurit, <tuh -tuh ya gaplek tetapi yang dilihat oleh Allah apa? walakin yang duru ila kulubikum wa amalikum Allah, Allah menyaksikan melihat hati dan amal perbuatan maka ibu bapak fisik niku penting tapi hati luwe penting jenengan tindak merigi dalam rangka dandani hati bukan dalam rangka dandani rai rai ayo tamu ini disuguh rapa poli. aku rasa mau suku lo pas poso soalnya kalau ini kunduh cita-cita pengen poso Dawud seumur hidup sedino poso sedino boten kalau ibu-ibu pengen dungone mandi hajat kabul gampang dadi wong rajin poso tuh so'im mustajabun doanya orang berpuasa niku mustajabah kalau jenengan dua hajat gampang mang kosong poso kalau kula mbok sedina ngaji ping penglimau ping kosong wancine poso tetep poso da ni ku sedino, poso dawud niku sedina poso sedina botan termasuk lebak nyuwun sewu termasuk ramadan wingi kula nggih Ibu-ibu pengen anaknya mondok neng Aritwan, sekolah neng Aritwan, jadi wong gede gampang. Mangkosoni, minimal yaumu wiladi di hari kelahiran anakmu. Anakmu lahir di Nosenen, mangkoso setiap di Niat mosoni anaknya. Mok posoni neng oma, mok surung dungo. Orang mau bondo, plus dungo. mandi. Anakku neng Aritwan, kosoni wong poso niku senajan cangkeme mandu tak mambu tapi pangeran niku Maka dikatakan bau mulut orang berpuasa luwih disenengi kali Gusti Allah. Mila kuloniku niku gelem poso mung gua ngadang-ngadang rahmate Gusti Allah. Supaya Gusti Allah seneng kali ini. Walaupun cangkem kula mambu, makanya harusnya saya banyak diam. Maka dikatakan diam itu emas. bawa bapak sesuk lak bojone njaluk emas, diam. meneng bu kosong insya Allah oh. insya Allah memeragukan meragukan Adam awalnya lemu lemu niku bergerak tahu kosong oh, eh, lemu aja lemu lemu kan ngelanang lanang, -lanang ni, aja lemu lemu ingat teori mengatakan cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil hati-hati dae awake lowemu dibuka isine mung koyo pentil. Kalau <laughs> rajin poso. Sakdrenee kula terus ki. ya memang ati niku penting. Tapi sakniki wong tresno niku lak kadang-kadang dalarane sangka sangka fisik lan raga. Mila napa li jamalia mergo ayune, mergo gandhenge, mergo bentuk fisike, Bu. Bu. Kulo niku mbiyen kalih bapak ini kulo lemu kulo. Berat badan saya dulu 108 kilo. Kulo mbiyen lemu niki mon lemu soalnya patang bulan belas orang ora olahraga. Akhire napa? Siji kulo poso. Poso dawuh. Selama 8 bulan berat badan saya turun 35 kilo. Nomor loro, pulau mboten mangan sego belas 2 tahun. Rawat rong tahun. Ora mangan sego. Mangan lontong matamu yo ora mangan suku lontong nganyel ke cahil ini. kok geting aku ah, nah. Orang mangan suku lontong nomor telu kula belas orang tau mangan dulu, selama dua tahun jadi lah kopi yo pahit teh yo pahit ngurangi minyak ngurangi uyah teori ini sederhana pak. lah ngomong fisiknya sesuatu yang masuk ke mulut rasanya enak biasanya di tubuh kurang bagus contoh kopi manis karo kopi pahit ini kuning cangkem rasanya enak kopi manis tapi ini ngawak api kopi pahit kopi pahit itu melindungi jantung kopi manis penyebab diabetes lah wong sing kena penyakit gula niku biasanya mayoritas wong wedok kenapa perempuan karena perempuan terlalu banyak makan janji manis Agres selama 8 bulan, Pak. Dari 180 kilo bobot kula dadi 75 kilo. Pro. Soale kula wedi niku wau wong lanang lawate gede manuke cilik. Senajan sarunge gajah duduk dibuka pentil. Tapi santai, kalau ibu-ibu gemuk enggak masalah. Sekarang cewek yang gemuk lebih diminati daripada cewek yang seksi. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Maka Ibu-ibu santai saja yang merasa gemuk, santai. Ada teori dalam fisika 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars itu artinya anda tidak gemuk hanya salah planet <tuh> apa lanjut dengan di buju lemu pak jos mau keloni telung puluh menit sikilmu kram <tuh> santai saja lah bu cantik itu sekarang dari tiga hal dari sananya dari dananya dan dari letak kameranya. Kalau uang lemu ni kula foto biasanya ni miring set soalnya apa main watangnya orang Ya Allah, sini dulu kok lemu-lemu mentok. Sa awak kok watang kape tau yuyun. Kau gede-gede ni kalau. Oh bunyai. <laughs> bunyai. Saya tidak membuli, tapi fakta. Nah <laughs> ya bunyai ini suguhane kata dari kata lemu jadi masalah itu anda makannya banyak tetap kurus. Kalau anda makan banyak tetap kurus itu dua kemungkinan. Satu anugerah atau dua azab. Tatana zalu malaika, malaikatnya turun hari ini. Apa pesan yang dibawa oleh malaikat dari Allah? Malaikat membawa pesannya Allah. Napa nah pesane? Allah takhofu wa la tahzanu. Hei, orang Trenggalek, ojo wedi, ojo susah. Saya secara pribadi mengatakan susah niku hukumnya haram seneng niku hukumnya wajib contoh anda menikah suami istri sing digulain apa? bahagia apa susah? Bahagia. bu suamimu di rumah banyak membahagiakan kamu apa menyusahkan saya oh. ini lanang tak takoni bojomu ini ngomong apa? oke ngguyune apa oke merengute? guyu niku gambaran surga merengut niku gambaran neraka jadilah rumah tanggamu oke merengut ya berarti rumah tanggamu kaya neraka makanya orang lanang ya pak gampang gampang mawon ibu-ibu kalau suaminya sering membuat susah tolong nanti pulang suaminya diajak duduk diajak ngobrol katakan kalimat di telinganya dengan lembut mas ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka makanya jadilah suami yang dihormati sama istri. ada nggak kriteria suami jahat, konten. siapa itu suami jahat? suami jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. uang lanang kue karamu bujumu ayu tapi rata mau ragati. ingat kecantikan istrimu tidak ditanggung BPJS. Wong wedok dandan ayu niku penting, Pak. Niku teori ini ngaten. Wong lanang niku kelemane teng mata, wong wedok niku kelemane teng kuping. Napa wong wedok kudu dandan? soalnya wong lanang niku lemahe teng mata. Maka ibu-ibu nyuwun saya tetaplah dan make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Soale wong lanang niku kurang ngajarlah, lak pengajian delok wong ayu teriak. Wow. Mulai ketemu bojone. Weh. <laughs> delok bunyi ilmu. Wow. Hm. Susah nih hukumnya haram. Maka banyak yang mengatakan ayat napa? latakhof takhaf wa la Aja wedi aja susah. Lah mungkin di di dipetani sing ndadekke susah ki apa to? Napa kok kudu ngaji? Napa kok kudu ke anake? Napa kok kudu nyekolahke anake? Mungkin dipetani. petani takhaf wa la Aja wedi aja susah. Urip aja wedi, aja duwe wedi tur aja meden meden Aja susah. Pulau Wangkaykulani kuratau susah bu. guyang mengguyang tok. Soalnya apa? Karena pulau pun pasrah. Apapun kejadian dalam hidup saya, mau bunga mau susah itu derajatnya sama. Mau dipuji mau dicaci sama. Bahkan saya mengatakan hari ini apa? Hari ini Allah banyak menguji hambanya, bukan dengan ujian tapi dengan pujian. Milo dipuji, ya biasa, dicaci, biasa. Mungkin dari sekian banyak kiai NO, Pak, yang paling sering dicaci di medsos niku kulo. Yang paling sering dibuli kulo. Tapi kuloh ratau hati. Soalnya kadang-kadang ketika kuloh dibuli, sikap saya seperti pohon pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Di seluruh Terakhir Kuloniku niku dibuli tentang podcastnya Dedi korbuser tentang LGBT, lesbi, g, biseksual dan transgender. Mas Dedi dihajar gara-gara posting lesbi g, kula diajar karena dianggap Dedi korbuser salah milih guru. Dedi korbuser salah milih guru, Guru petok, muridnya pekok komentari patang saya ketemu komentar cacian makian hinaan sakit hati Gus tidak kenapa komentarnya tidak pernah saya baca jar bu slow polos santai tanya jenengan nih ya Allah pengajian ngomong ini ya Allah buat apa napa sak bahagiamu simbae iki lho iki nom-nomane wayu lho iki impen nom-nomane kaya marsanda iki saiki ya markaban yo jawab apa bene santet meteng lho kowe asik gadah bojo mbak Oh, membuat rondo! Wow, Tapi kan kamu sudah tua. semoga Simbah panjang umur, Bang. Hei, bangsa mati, Simbah urip Dewi. Amin. Hai, hai, kembang Hai, kembang kembang, hai! berbunga bunga. Simbah tak Hai, jilbab yang terenggala regane pinten seket ya tuku telu tuku telu <laughs> balas aku ngene karo baik vitamin awakmu bales racun ta Apa, oh, duitnya Duwite ampun disimpen teng Mungkin Bung Karno keracunan. <laughs> nah supaya hati ini terseneng terus pripun lah nopo kaitan kali pondok Aritwan. ayo sholawatan bisik mau sholawatan? Ya. kerja, oh, no. eh, kerja, kerja. Sangoni rung dereng padha. Basinten Inah ora minah, ora bingah. Ora ngadawiyah. Kau Mbah Robingah, Rabi karo vokalis Hadroh, amin. Lumayan <tuh> oleh mulai mati langsung warisan gue. <tuh> Apa ya kita es yang mati malah kuen dicek lele. So keracunan. Kau selawatan dia bareng ngaji pondok kali ilmu. Kemudian anak anaknya yang tengah arituan, tapi jadi anak soleh solehah sesok saking Arifwan akan muncul alumni-alumni yang lebih besar daripada Gus Miftah amin Robiah <tok dengan keloparkas buruk> Ya Rasulullah Robiah jawab kayak duit menang woy. Sing bengoke banter tak dongake masalah rampung. Utange lunas. Senajan dorongnya iso lunasi tak dongake muga-muga sing utangi lali. Ayo bengok sing banter. Ya Rasulullah. Meneng kok dhisik. ngetes iki lho, ngetes iki ngetes kemerduan suara Robiah pas Muhammad baru tepluk menuluh. kamu itu nggak usah terlalu bersemangat amplopmu nggak jelas yes. Ya Rasulullah Sing luwe banter kaya ngonek-ngonek ke bojomu ning omah Ya Rasulullah Barang Muhammad Ibni Abdillah Muhammad Ibni Abdillah Muhammad Ibni Abdillah Muhammad, Muhammad Ibni <coughs> Ya Rasulullah Yeah. ramelu buktine kain kafan ora ana sae kala ana wong mati oh, kain kafan ana sae ndak ngetahi HP ndak WA karo Rabiah susul aku dong Rabiah bojo ayu wis ana sing nemu sapa sing nemu tanggane kok Rabiah ora nemu astu Seng ning kubur rasane lara anak bojo ora tau ndonga. Lah saiki piye carane supaya anak bojone gelem ndonga? Ki pondoke. Boja cile ti ulangaji seso yen gede tadi kiai Kaya ngono ra mo aminke. telat malaikatnya minggat diulangi ya diamin ke ya bareng-bareng ya aja telat ya yang kompak ya prok 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 jadi apa kiai pak tarno al ummu madrasatul ula ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya saat jurungnya anak yang melebu aritwan madrasah ini jenengan maka dikatakan al jannatu tata abdamil ummahat surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kulo tak takon, niku dalile anak napa dalile ibu? Iki kaya wong tuwa-tuwa ta Eh, jawaban. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Niku dalile anak napa dalile ibu? Sing kurang ajar anakku. Apa? Saya mau tanya. Kenapa di umur lima tahun cewek Mufti Nabil Ulaya Mekah Maulana Habibur Rahman Ngopo Dawa men yo to anak-anakku dhewe ora melu gawe kok cerewet Bah, saya mau tanya, kenapa Dek? Kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Lo meneng mawon? Anak kula ngelok kemu, Kiai Viral reson jawab akhirnya tak takon apa? abah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? kalau jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak berapa paham menunggu anak kulon jawab bapak. pak? oh ala pantas, wingi ibu melakunya alon-alon lah dok? wedi surga ini rusak surga terletak di bawah kaki ibu sewu bisa dilihat dari dua sudut pandang sudut pandang sebagai ibu sudut pandang sebagai anak kalau dilihat sudut pandang sebagai seorang anak surga ini anak jelas tergantung hormatnya kepada ibu tapi orang tua lupa bahwa harus kita pandang melalui sudut pandang sebagai seorang ibu artinya apa? surga anak tergantung kelakuan seorang ibu nyatanya apa? kata kelakuan ibu saat ini saya ngurang nyurga ke anak-anak eh, hey. anak wajib angsal asi rong tahun wal walidatu yurdi'na haula nahaulaini kami kamilaini liman aroda ayuti marrodo'ah nyusoni anak ini rong tahun nyata nih telung bulan wis diganti susu kaleng kamu nggak susu kaleng niku susu sapi Milo begitu pergede mondok ning arituan kerungu dan subuh asolatu khairum minan naum jawabane emmoh mergo anake sapi saya kita takon alasanmu ganti susu kaleng ini ngopo alasannya susu ini rametu rangkai Selak nyambut gawe Padahal faktane Anak telung bulan wis diwene asih. Soal ini mbok ini, Sibuk senam diwedewe. Tuhuaya oh, ini wong deso senam. Satu. Semua. Anak ini dipasra kekara pembantu ini. Anak kucing. Dingu macan. Kelakuannya koyo macan. anak macan dingu kucing kelakuane kaya kucing anakmu mau titip ke pembantu kelakuane kaya pembantumu anakmu mau titip ke kiai insya Allah kelakuannya kaya kiai rungok nong kuping kok keting aku milo lah pondok tahun ajaran baru anak indang di pondok ke sengsat set masih Info-info, Wong lanang, sing ditambahi dana pendidikane anak eh, ora dana kenakalane. Cangkemmu masih. <tongan> Tanggung jawab seorang ibu. Tahu contoh. Hmm, niki Bapak Ibu, saya ingatkan itu kewajibannya belajar. Wong tua kewajibannya mondokke ke ke anak, anak kewajibannya belajar, guru kewajibannya mulang. Soal seso anak dadi nopo niku boten tanggung jawab anak, boten tanggung jawab guru, boten tanggung jawab wong tua, tapi urusannya gusti Allah. Sehingga dadek anak niku kadang-kadang teng pondok galau kakean pikiran ora jenak ora betah niku biasanya nyuwun sewu beban yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya saya kasih contoh begitu anak rampung saking aritwan mondok dan kuliah mulai nganggur ibu mulai cerewet walah oh lele cilik tak gede goblok tak pinter ke nganti mondok neng aritwan begitu rampung nganggur gek kapan kue balas budi karo wong tuwamu pertanyaan loh, nopo jenengan balas budi karo anak niku tanggung jawab mulak jenengan tanggung jawab balas budi sangko anak berarti kelasmu koyo rentenir Lak kula, Kapan kau balas budi karo orang tuamu? Tak jawab. Ngapa jenengan jalo balas budi kali Wong kula mbiyen yo ra njaluk dilahirke. Wong jenengan mbiyen gawe karo bapak aku yo ra ngrasake kepenak. Wong tua niku rausan usah njaluk karo anak. Anak kudu pengerten karo wong tuwa. Sing ndadekke anakmu stres ning pondok iku mergo kelakuane wong tuwa. Tak wene contoh Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Mondok saking Mekah ngaji teng Imam Abu Uyainah pindah teng Madinah ngaji kali Kiai Imam Malik melalui rekomendasi wali kota Madinah wali kota Mekah masuk ke Madinah Imam Safi ini pamit ngeten Bu kalau kali Pak Kiai dawuh ngaji dawi ngaji teng Mekah eh teng Madinah kali Kiai Imam Malik kata ibunya Imam Syafi'i nopo le kato sak suwe-suwe goni mondok Umbo mau reso ketemu ning alam donya le seso ketemu ning akhirat mangkat wong tua nih lah anak mondok niku biasanya nyuwun saya awal mondok niku sing angel anak begitu anak betah teng pondok biasanya sing gateli wong tua ayo mungkin apa badan orang mulai mulai tolele lele kesuwan gonmu mondok wong iya tak Yo yo melungguyu yo tunggak iya di Singkat cerita, mboten kula critake ngajine teng Madinah. Imam Syafi'i ini lah didhawuhi oleh Imam Malik kapulih mulang teng kota Baghdad Irak. Bertahun-tahun mboten kondur. Pas musim haji, tak dongake sing rawuh kabeh iso mangkat haji. Pendaftar dereng. Dereng. Sing daftar mawon antri 50 taun. Apa oh, meneh awakmu rum daftar? Santai mawon. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Amin. Caranya apa? Jadilah orang yang pantas untuk dipanggil. Rongewu songolas kulon janjani kena kanker. Saya bilang kanker kamu sembuh kita berangkat haji lagi. Kamu siap-siap. Rongewu siji -siap. bujukulo divonis sembuh dari kanker. Padahal stadium 3 sembuh total akhirnya nopo Ramadan ini jeng daftar haji furodah langsung mangkat per orang bayar 30 ribu dolar dua orang berarti hampir satu miliar Pulau mengangkat ngaji saking Jawa Jakarta dan Jawa Timur turun bersama di telepon nomor kedutaan Arab Saudi untuk Indonesia Ayu Gus Miftah, yes me can you meet me today? yes saya minta waktu besok minggu depan akhirnya pulau tengah Arab Saudi kedutaan orang kedutaan ngomong ngerti kali eh hey, Mr. Gus Miptah, If we give you invite to hearts this year, are you ready? Mesti Mbak Robiah paham. Kita. Gitu. Santai mawon, Bu Robiah. Bahasa Inggris niku gampang. Buku bahasa Inggris uh. buku tibo, ketebuk. Jam tangan bahasa Inggris kelok. Jam tangan rusak, oklok, oh, oklok. Oh, Kucing bahasa Inggris cat kucing si kili papat ket bien hmm. sing lucu niku nganu pulau niku lah sering islam ke tiang to. minggu yang lalu saya baru mengislamkan Nania Indonesian Idol aku murtad rolas tahun ketemu kula setahun masuk Islam insya Allah esok berbodoh kula ngislam ke Selin Evangelista Seng yang masuk Islam kali aku, aku wayu-wayu ya way, way, maklum kayak ini ganteng kan Sing lucu niku kula tapa tamu saking Perth Australia. Namanya Antonio Sekodori. Mas jadi korbuser masuk Islam bulan Juni 2019. Ini orang datang bulan Oktober 2019 dari Australia ke Indonesia. Ah, teman. berobiah Ah kaget niku teng jantung bu, mau tentang cangkem ah kemayune nih, ternyata begitu sampai Jogja kenapa pak? Dia mengatakan kepada saya I will to be a Muslim, saya pengen jadi orang Islam. Akhirnya kalau tuntun syahadat, teng pondok pesantren ora aji bulan Oktober 2019 rampung sahadat jaluk mangan ngersak dahat disuguh macem-macem kali bojo kula ora doyan soale panganan Indonesia beda karo panganan Australia apa menenggalek kaplek. Kulo niku jaman ngerawat mangan kulo diwol bu santai mawon. Kulo kasan niki mangan di Wol. Kata diwol dari daripada si putih. Tapi lah kakean asam lambungnya munggah. Akhirnya bujuk kulo jengkel disuguh nopo dengan perso. Sayur bung. Kan rawon neng Australia. Begitu mangan sayur bung cangkeme malah doyan. Lah takon kulo. What is this iki opo? mau medas kubung ini bahasa inggrisnya apa aku akhirnya kalau jawab this is a boom wah lah wangi what is the meaning of bung? Bung itu apa mumet menendas dasku? saya jawab bung itu adalah the young bamboo Bung itu adalah bambu muda eh malah jawab amazing kenapa mister bambu muda saja enaknya kayak gini apalagi yang tua orang mau berakoti cangkem celutak uh banser ganti sing matangnya gede berarti manusia cilik -e pokoknya sesuai aku melebus surga sing awal banser, amin banser itu tugasnya survei lokasi jadi saat dudungnya kiai melebu surga, surga ini disurvei karo banser betul. Begitu surga ini siap, kiai ini melebu banser metu meneh. Remuk. Lah ngomong haji nih nyuwun saya, saat terengah lo terus kayak saya saya safi Dia mengatakan apa sama saya, Gus, kalau anda saya undang naik haji tahun ini bisa apa enggak? Saya tanya, siapa yang undang saya? Kerajaan eh, Kementerian Haji Arab Saudi atas nama Kerajaan Gus Minta mau nggak berangkat? Saya bilang sama dia Bu, Oke saya berangkat syaratnya satu, Nopo istri saya juga harus berangkat karena saya nadar kalau istri saya sembuh dari penyakit kanker dia saya ajak aja. -aji. Kenapa harus ngajak istri? Saya bilang karena saya adalah tipe suami yang setia. Makanya Robiah jangan goda saya. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas direkam banyak kamera. Konangan buncuku muter. Bu, akhirnya saya dapat undangan berangkat haji. Kenapa? karena pertanyaannya adalah bukan karena saya terkenal karena istri saya ahli sholawat bojone Gus Miftah ini sedihnya mau coba sholawat minimal pengrong puluh hewu tak keloni gitu loh sholawatan ayo bun kelon salallahu ala muhammad enak oh, oh. makanya ibu ibu lah pengen dipanggil kali Allah dengan caranya mang banyak baca sholawat Insyaallah monggah kaji, amin. Kulo nembe ngomong ke Aji Pan Solamat langsung entuk no iki gitu. lho ya Allah. Ba dereng solawat iki baru nembe ngomong. soalnya wong Jawa niku lha pengajian acarane loro, siji acara inti no menurut acara untu. Apa kuwi isine? Ana wong poso malah dimingi-mingi. Gatel. <tuh> Ya <tinyan> ngono wis tuwa jilbabe pink. Kok akeh men oh, wong lemu ta ngene ya Allah Oh ana Gusla Lo ta iki mongki. Ana Gus anas, kene ora anas kene. Oke. Iku Madura. Wong Madura niku biasane bojone katah. Lah kula tetep siji. Eh? Loh, kamu jangan pernah meragukan kesetiaan saya ya. Seorang laki-laki mencari istri yang sempurna. Perempuan mencari suami yang sempurna. Mereka lupa diciptakan untuk saling menyempurnakan. Maka, jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Ingat, di balik kesuksesan seorang suami, ada doa seorang istri. Betul, itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. ini tak guyon yani, ibu-ibu ibu seloh bu mang jawab wong terenggalek dalam Al-Quran itu ada tipe empat macam keluarga tolong lihat jari saya jangan lihat cincin saya malah ngomong pamer copot eh moga-moga keri yo tanggo meneh pengajian amplopera jelas kelangan ake aku ada-ada saja dalam Al-Quran itu ada empat macam tipe keluarga. Nomor satu, tipe keluarga Nabi Nuh. Cirinya, suaminya soleh, istrinya nakal. Nomor dua, tipe keluarga Fir'aun. Ciri-cirinya, suaminya nakal, istrinya solehah. Nomor tiga, tipe keluarga Abu Lahab. Ciri-cirinya, suaminya nakal, istrinya nakal. Nomor empat, tipe keluarga Ibrahim. Ciri-cirinya, suaminya soleh, istrinya solehah pertanyaan saya untuk ibu-ibu terenggalek Anda pilih tipe keluarga yang mana No Fir'aun Abu Lahab apa Ibrahim subhanallah dan anda tahu Ibrahim istrinya dua langsung bengok ngerasito Ibrahim Fir'aun berapa pohon dasar Wang bener apa salah bu bener apa salah bu salah itulah cowok selalu salah di mata cewek akhirnya Imam Syafi'i ini ngaji di Medina di Baghdad diperintah sama gurunya Imam Malik kedekatan Imam Malik sama Imam Syafi'i ini ini orang jauh mereka tahabu, saling mencintai, saling mahabbah singkat cerita pas musim haji santri Imam Syafi'i berangkat haji di dalam masjidil Haram santrinya Imam Syafi'i membuat halakoh lah halakoh itu pengajian jenis gede lah cilik jenengin jawiyah oh ini jawiyah pengajian cilik lah ngotong ini namanya halakoh kalau di sudut-sudut masjid itu namanya jawiyah nah pas ngaji ku santri Shafi'i bola bali nyebut jenengnya kiai Shafi'i Ibune Shafi'i mireng takoni eh mas sampeyan ki sopo kok bola balik nyebut safi safi iki apamu nyewon sewu bu kiai safi ini ku guru ku akhirnya ibune safi ini takoni lanjut dengan sinten bu kulo ibune imam safi langsung disungkemi tangannya diambung maka disebutkan ta'alam fa'innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa, wa li kulil Bila wong duwe ilmu niku sing diangkat derajatin buat namung piyambake tapi termasuk anak bojone. Mila napa ana kiai ngaji wong biak nyuwun sewu, ngerabi wong biasa mawon otomatis diceluk bunyai. Umpamane Bu, Umpama bu Robinga dirabi kalau Gus Loh langsung nyai Robi. Ah. Nyai Robby, ah. ah. Eh. Iya beb loh. <tuh> nah, nah. Eh darah eh beb loh rak rungu mergawis tu. Anak jenengan jadi kiai budua ilmu kata. Sing diangkat derajatnya sinten? termasuk uang tua nih, <tuh> termasuk kasusnya safi sing dial oleh derajatnya ibu e. Singkat cerita takon bu, wanten dawo mboten kagem imam safi. Le ngomong-ngomong karo gurumu umpama gurumu Imam Syafi'i arep mulih ning kota Mekkah, Ibu wis ridho ikhlas. Singkat cerita, santrine kondur teng Baghdad sowan kali kanjeng ibune Imam Syafi'i, Bu. Eh nyuwun sewu, sowan kalih Kiai Syafi'i. Pak Kiai, kula wingi ketemu kalih ibuke panjenengan teng majidil Haram. Ana dawuh apa, Ibu sampun ridho menawi panjenengan ngersakake kondur teng kota Mekkah. Singkat cerita, pamit ning Baghdad. Warawara. Imam Syafi'i badai kondur teng kota Mekah. Ngerti kia ini aja kondur. Semua warga Baghdad mayoritas memberikan oleh-oleh kepada Imam Syafi'i. Ono sing menai unto, ono sing menai gandum, ono sing menai jajan wadai biru, macam-macam. Pak okay, dulu lawang terenggalek pengajian di sini apa tante lo? Tante tante aku kok penasaran judulnya adalah unboxing snack pengajian iya bapak ibu apakah isinya wow pastel rongewu roti rong ewu patang ewu roti kukus sewu man ewu ah manus mengewu setengah lemper sewu enam ewu setengah Turan bodoh <laughs> Turan bodoh iya. Bok ya seneknya senilai 7500 Apakah yang kedua? Salah main ketok-ketok okay. Yang kedua adalah wo Sego Sego saat ini Rongewu Ayam sapotong, ayam broiler, mangewu sayur remi karo sambel ya pitong ewu setengah pitong ewu setengah tambah pitong ewu setengah lima lah sewu pengajian ono kota infak nyemplungi sewu bati we bati kita kadang bu lah ono kiai pengajian ono kota infak liwat dompet yang jenengan satu sewu saya ketewu sewu sing dicemplungi sing pundi suguhannya lima lah sewu jenengan ini kurang ajar nonton kiai ganteng viral infake sebu eh tindak kebun binatang delok munyok sangune satu sebu berarti lu larang kiai nopo munyok munyok jenengan lu ngajar ini kiai nopo munyok iya lang tenan piye toki ini kok ketingan amunan kiai monggo kiai lima lah sewu lagi aflah aritwan kok suguhannya cangkem ku piro ya <laughs> kiai ini gratis wong poso kok jadi ngerti Imam Sapi dari kondor teng Mekah semuanya ngasih oleh-oleh ono sing nyangoni ayo milo bunyai pak kiai semuanya jenengan rasa bingung rasa kaget laksani kono kiai pengajian mulai disangoni wika jaman nih imam safi'i Wes kat Lho, aku lak nyritake Imam Syafi'i. Kiai diundang ngaji ngarep-ngarep amplop niku dosa. Tapi panitia ngundang ngaji orang ngamplopi luweh dosa. Mila bocah hadro lak pengajiane diamplopi orang Ora diamplopi panitiane di WA. Apa karepmu? <tuh> <tuh> Lak kula mboten laporke Pak Polisi pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Kale bunyai di amplopi kok Gus tapi tipis. Ah pasale beda. 352 perbuatan tidak menyenangkan. Sehingga cerita Bapak Ibu Imam Syafi'i kondur ke Mekah membawa puluhan ekor unta. Berikut oleh-oleh yang ada di punggungnya sampai perbatasan kota Mekah menjelang mendekati rumahnya Imam Syafi'i Imam Syafi'i ngutus santri ini Le lekono ibu matur pilih rombongan badi dugi iwan sewu sadrinya kulak terus ke jenengan wong terenggale identik karo bahasa Jawa tulung keberadaan bahasa Jawa di Jawa pulau wengin iku bodoh open house limang Dino kerungu pangan dikane poro rawuh niku kulo isin oh, dong matur ngerti nih, dong ngerti kan kulosa sak rencang rawuh teng do'e panjenengan kanti meniko kulo bading ngerti bla 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 takobal Allah minna wa minkum takobal ya karim monggo gusmifta Miftah kulo aturi matur goblok kemen cegaku bosoniku mulia wong liyo mboten mulia ke awa e dewe Oh tak takon jenengan tindak teng arit wani sing bener jenengan sowan apa jenengan rawu sowan kula sowan gusloh rawu jadi mulyake wong liya lalu cuma nih eh, kula badhe ngendikan monggo mungkin Gus minta kula atu kula 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 uh, aturi matur nyuwun sewu kula matur jenengan dawuh Pak Kiai paring pangandikan, boten Pak Kiai matur. Monggo buruh bingah, kula aturi paring pangandikan. Oh no, malah micak-micak we bingah Ojo turun di se, akul maut tidur itu saudaranya mati. Melakukan jaringan nongoknya pengajian kulo turu berarti pengen cepat-cepat mati. Kedang kluthuk dipangan uler wong sing ngantuk cangkeme Kedang kluthuk mateng sa ke, wong sing ngantuk lambene Sapa Rabi'ah Aku ngene dibalas wah Tolong nih anak itu dandani bosok bosok. Neng pondok kita gitu, ngarit panik gitu, bosok lah. Awal itu ini kita gundulan ini nganggu bosok jowo. Tapi minimal bocah bocah santri ini gue ngerti kan. lagi isen. Cah Jawa, rai so jowo. Persoalannya di mana? Sing salah yang jenengan sebagai seorang ibu mergone menawi matur kali kakungnya orang tau, bosok ayo tak takon orang gini ini bodoh jenengan kali bojone salaman apa sungkeman? keman malah buatan Salaman apa Malah kaplak sungkeman? Malah kepala-kepalaan. Tapi gak Bojomu gak sungkeman nih? bojomu del apa ya? Bu. Ini sungkeman apa salaman? Salaman. Mulai salat id ketemu bujani. Pak kosong-kosong ya pak. Kosong itu apaan nih? Langsung keman coro yuk. Jauh itu ngayatkan gue selalu. Seng lanang dilunggu ke kepenak. Bapak Monggo gak aturi lenggah? Orang, ayo pak jagong matamu. prasopan. Monggo bapak dalam aturi tengah. Sing bedok lagu dodok orang dengar pe wira wirawiri pamer bokong. Matur sing saya begitu lunggo cekel tangannya jangan matur. Papa, iya mama, <guluh> mama kok nggak meletek meletak meletak. Papa kalau badai matur, Pok menawi kau lo gadah kelepatan sak kelima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kau lo banyu sak cawuk lemas sak caruk godong sak suwek kayu sak coklat kau lo nyuwun agung samudra, samudro sami bapak ambung tangane walak walik corok mwah keraton yukjo sing diambung napa nih nyoh tapi ingat dengkulnya bukan atasnya uh, langsung paham cowodot Sing ranang, wang sulan sing ngapai. Kan kadang-kadang wang -kadang ranang juga orang ngajar. Sing wedulak matur, bapak kalau ngatur-atur juga ngeriati. Mbak menawik kalau gak ada kelepatan, cakliman saya ngewacapan, salahkah saya ngetindak tanduk. Kalau banyu, cak cowok, lemas, cak ceruk, kodong, cak suek, kayu, cak coklek, kulonyun, agungi, cak samudra, apa-apa, kak kadang, -kadang sing ranang jawabannya apa? Ya, padah-padahan, orang penak belas. ya diwangsuli ngono lho iya bune aku wong lanang oke okay, salai. aku imam oke okay, lu putih awakmu wong wedok makmum oke okay, pangapurani, bocah cilik oke okay, sangune jomblo kapan kue rabine <tuh> ya jomblo ya rasa baper takon mbahmu kapan kue rabine jawab penduk lah kapan simbah mati simbah ngarang jodoh karo mati niku lak padha dadak takon rabine kapan ono oh, bu Kula niku iso basa mergo ibu kula teng Lampung mrika menawi matur kali bapak kula basa. Ayo, mengko bengi mulai dijajal malam Jumat ta niki. Ora bojone kok kasar. Ayo Pak Kelon. Halah, halah, halah. Sing ngalus Pak untone sampun siap. Wah, keren. Bapak pun po dalu menikah panjangan ngeresake ke Yahudi, ya. Sing lanang melebu nyanyi tul jaina orang nutul lora pena, nutul grosso pena, sing ditutul dangan dangan. Nah. Oh kos cerane kos. <tuh> 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 Enemon, izin yuk Pak Kiai, Ibu-ibu kula ajak ndonga, bal ndonga rambong, rampung insyaallah kondur iso basa karo bojone. Ayo ndonga kali kula sing wedok sing lanang meneng mawon. Mungkin lak nih wis rampung sing lanang ngaminke sing banter. Ayo wong wedok, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sang nggon-nggon wong ndonga tangane iki diangkat mau kempet ki ngopo? Ngene lho yu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti kulo nyuwun Dumateng panjenengan Sakwang sule kulo, Keng pengajian meniko kulo niat Ajeng boso Kaleh bojo kulo, Yen kulo mboten boso kulo siap Yen lambe kulo udunen Ayo sing lanang amin Allahumma Mang titeni. Kok seminggu meneh wargane Mas Ipin cangkeme merongos. Niku mergo ora basa karo bojone. Ibu. Amin Allahumma. Iya, Pak. Amin. Basa. Mangken kondur Bapak, punapa ngersakake ngunjuk kopi? mesti bojomu kaget. La 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 la, la bojoku kesambet. Kaulum makrufun wa makfiratun khairumin sota kotiyat bauha ada. Imam safi ngutus santri nih. Le, kono matur ibu. Orang kau dahulu kau ibu. Matur kau ibu. Matur no kiai. Kue matur oh bila aku meh tekan ngomah. Akhirnya singkat cerita, santri nih kondur kundur. Mantok, soan, ibu nih Imam safi Bu, bade matur. opo, li? Kiai Imam safi sampun meh dugi pun perbatasan. Anak yang jenengan top banget bu. Lah ngopoli. Kiai Safi kondor sangking Baghdad nikum beto oleh-oleh kata ratusan ekor unta berikut oleh-oleh yang ada di punggungnya top dawe ibu ini safi nopo. Hey, karo Imam Safi ini hei ngomong kok Imam Safi orang usah mulai paket lah apa bu? aku mbiyen dawa karo Safi'i kapureng golek ilmu orang golek bondo ngopo safi mulai malang gowo kondo peti santri ini matur kali pak kiai safi pak kiai ibu duko lah ngopo li dawe ibu kiai safi tindak niku kapureh golek ilmu nopo kok kondur beto bondo akhirnya apa yang dilakukan safi semua oleh-olehnya untanya yang ada di punggungnya diberikan kepada masyarakat Mekah sehingga yang tersisa hanya kitab dan bukunya Imam Syafi'i. Matur ibu, bondone wis entek menggarek kitab karo buku. Bu, ya Imam Syafi'i kon mulai. Niku kulu wong tua sing bijak, orang malah membebani anakmu ketika keluar dari pondok. Anak niku gak rezeki masing, masing. Mula kula niku tersinggung lha ono wong wedok duwe anak ayu dilamar karo santri pertanyaane kowe kerjamu apa gajimu pira Wong kuwe mbiyen jaman ngrintes gawe pondok yo tau rekoso Heh wong tuwa rungokna Anak dipacari entuk anake kula ajak teng panteng nggih Anak diajak ning Borobudur monggo begitu dilamar kok dadak takon gajimu piro kerjamu apa Wih, berarti anak dihalal ke wong tua ngangel ngangel anak diharam ke wong tua seneng wong iya tekoi jilbabnya ya kembang kembang so apa ini problem loh saya nggak ada stres anak itu wong tua dewi nih Pulau-pulau gue ngelak uang tuang atau nih. Kulo di kubian ngelamar bojo kulo. Yo tahu ditolak. Soalnya apa? Kulo orang dua pekerjaan, orang dua gaji. Tak ceramai mertua kulo. Hei pak, jangan ngerti entung. Apa hubungannya karo entung? Yo rau no. Entung nih koning jeru godong gedang. Orang tahu metu songko godong gedang. Dibuka lemu orang no entung kok kuru. Apa mana entung setruk orang no. Niku tegese napa? Raja kini entung dijamin karo Gusti Allah apa meneh santri arit wan. Amin. Oh, oh, no. Santri kan duwene mau sarung, Gus. Jangan lihat sarungnya tapi lihat Kula ngelamar nglamar bojo kula ngel Ayo, sakniki napa? Blangkon kula mau mung diarani modal blangkon kalau sarung setengah bu tahun yang lalu empat bulan yang lalu muktamar NU NO di Lampung belangkon kulo kulo lelang kulo dol kulo sumbang kita muktamar NU NO. jenengan perso payu pinten kulo nggak belangkon limang tahun ustadz nggo limang tahun rego sangang buluh hebu kulo lelang payu sangang juta kulo sumbang kita muktamar NU NO teng Lampung jenengan bayangke belangkone mawon sangang atus juta ndah hopo sarunge apa meneh oh. isi jangan menyepelekan the power of santri bu bangga mboten anak edati santri kewajibanmu dong akeng ragati leh konon yang arituan tekan ngomah fatihai salawati ibu kulon ikum bondon ikum namung salawat kele fatihah kalau mangkat tengah yudha tahun sengang puluh ibu kula dawuh Lih, ibu rasa ngirimi duit ibu ngirimi nopo? fatihah solawat. oh ibu cukup fatihah kali solawat mawan ibu orang usah tambah yasin oh mangkat ayo anakku ning aridwan al-fatihah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad. keren orang mau ngirim duit kirimen dungo salah satu da'awatin mustajabun salah jirin nopo, doa seorang ibu kepada anaknya Kue anakmu serong mondok neng omah turu cekel sirai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muko muko anakku soleh al fatihah mandi. Bapak yang ngono pak, dua bojo cangkeme cerewet turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muko muko bojoku cangkeme cerewet al fatihah. Di dekai tetap cerewet, tambahi Yasin sak tahlile. Ya selawatan menah yo. Sholli wa sallim da iman. Sholli wal <tap> ali <tap> wal wal ali ora mau tabuh tak kubuk bu bu bu. buku kerja <Terjohol>. calon <tuk> bojone Robiah ra tenanan ayo le sholli wasallim <tuk> prosesnya dengan baik man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu barang siapa yang membaikkan akhiratnya Allah akan membaikkan dunianya amin uang tua pun pasrah mawon kali kiai rosa akan ngatur anak titik ke pondok ngutar ngatur kiai pun derek dawe kiai orang mungkin kiai ini kunjulom jenengan kula titik anak kula tengah rituan pun pak kiai terserah jenengan Enggak anak selentik titik uang tua protes lapor ke polisi kekerasan kepada santri yuyu dolanmu kurang aduh turumu kurang bengi koncomu kurang oke okay. kia ini ora di suku <tik> mawon anak niku ku gak rezeki kia mbak kia mbak paham? sak jaluk-jaluk yang jaluk menungsoniku kalau Gusti Allah diwenehi selama api Wong oh, kula ya Allah ya Rabb, kula ma sikil angsa duit, kabul. Dadi nopo? Tukang jahit. Nentek, ya Allah kula pengin kipas-kipas mawon angsal duit. kabul. Bakul sate. Wong Madura kakek-kakek-kakek boleh. Wong bakul sate niku lucu. Sing sumuk wonge sing dikipasi sate ini. Ana sing Ya Allah ya Rabb, kula pengin momong sugih niku manut kalih kula. Kabul. Dadi nopo tukang parkir. Awak mobilé Alphard nopo ya manut karo tukang parkir ngeyel tabrak. Bu, ana mené sing dungane paling ekstrim? Ya Allah ya Rabb, kula santri, kula pengin tengok-tengok mawon angsal duit, Kabul. Dadi nopo tukang tunggu WC 2000. 2 Lawang Dawei jelas kok ya Rafaillahu ladina amanu mingkum waladina utul ilmat darojat. Oh pemanah aripan gue ono kampus ya pak gue. Apa gue? Eh apa gue? Eh? I T B Institut Teknologi dan Bisnis Jajal. Oh pemanah awak mulai. Seng sandring cekek kayak Gus Loh gitu. Orang sandi gelar dijamin rezeki negara Gus Allah. Tapi jangan pernah ingat, jangan ingat gitu. Nyuwun saya Wong kuliah, wong mondok niku golek ilmu, orang golek gelar. Lah awakmu percaya karo gelar bakal lara ati. Wong saniki kata wong niku nyuwun sewu gelare muspro mendapatkan pekerjaan tidak sesuai dengan ijazah. Sopo sing iso jamin sarjana hukum mesti dadi jaksa? Sopo jamin? Kula niku mbiyen kuliah ijazah ora tak cukup. Kula isin gara-gara patang tahun kuliah gelare SAG. Sarjana gak gimana gitu. Sehingga datang kekulauan waktu ini, Bawatan mergau ija saya. Mergau kulau percaya, Karo keakbaran Iguzuloh melalui pondok pesantren. Pondok pesantren mawan. Tanggau kulau ini kunyuan saya. Ya Allah. Kulia tentang teknologi nuklir UGM. Pekerjaan ini apa? Tukang gawai mercon. Kalau mau gawai mercon, Santri Gusloh pinter. Der. Pinter. Mercon kok. Sing kurang ajar. nih, Pak. Dulure bojo kuliah teng te geologi pertambangan. Kudune kerjane napa niku? Tambang emas, tambang batu bara, nikel, timah. Jenengan pirsa, pekerjaane napa saat ini? Tukang kuras WC. Sampai motore ditulisi silitmu adalah rezekiku. Oh pemenang jenengan dadi santri NO. jangan pernah meragukan maishahmu. Jangan pernah meragukan rizkimu. Asyaku fi rizki, asyaku fi rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Oh pemenang wong NU NO sedino belas, randu duit rasa tuku beras, tidaklah tonggone mati, mangan tak anda. kula niku lak mergo produk Kiai NU, Bu. Kan kula atur, Gus. Kulau tau manggon masjid Wong Muhammadiyah, yo tau manggon masjid Wong NU. NO. Milo kulo isom bandingi Muhammadiyah, koyo ngopo NU NO koyo ngopo. Kulo kuliah rati sangoni duit kali ibu kulau, Kulau manggon teng masjid NU. NO. Eh Muhammadiyah, patang tahun setengah, tahun 99 sampai 2004. Enten masalah gus, ora. Gara-gara aku manggon masjid Muhammadiyah, masalah emong siji. Kulo kuru, bobotku patang puluh kilo. Nopo melu Muhammadiyah guru soalnya Muhammadiyah belas rata wono selamatan. Menelak punya ilmu lumrah no. Begitu kulo rabi karo uang no bunyai kulo pindah teng lingkungan no, kulo langsung lemu bobot kulo 100 kilo. Nopo kulo rabi karo uang no lemu, ah susunnya cocok begitu kalau pindah ke lingkungan NO, tambah lemu soalnya wong NO titik-titik mang yasinan mang tahlilan sholawatan manakipan mujahadahan akhir usanah tonggone loro jaluk didongake ndelalah sing loro mati mangan meneh pitung dino tak nanti nganti banser rupane kaya besek kabeh tak mongan mangan mongan maka saya bersyukur mudah-mudahan aflah sakur berdirinya institut teknologi dan bisnis Trenggalek bisa menambah kesempurnaan dari pondok pesantren ar -Ritwan. amin Allahumma amin anak-anak santri orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan tapi orang yang berhenti belajar hanya akan menjadi pemilik masa lalu. Orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Maka nyuwun sewu, gantungkanlah mimpimu setinggi mungkin. Tapi ingat, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam. Orang hidup semuanya punya garis tangan bahkan bagi mereka yang tidak punya telapak tangan maka berproseslah dengan baik gak usah berorientasi soal hasil karena Allah memerintahkan kita untuk berproses tidak mewajibkan kita untuk sukses jalani semuanya dengan ikhlas ikhlas itu ciri-cirinya diam karena kalau ngomong namanya iklan lakukan secara istiqomah istiqomah itu berat iya karena kalau ringan namanya istirahat Paham bu? Maka para santri, kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen, namanya onde-onde. Kalau punya pengersaknya daro onde-onde yang enak, wijen wijennya yang ganjil. Orang mangan wis kuru, mikir wijen. Sampun jam setengah gangsal, saya harus ke Mojokerto saya malam hari ini ada persatuan guru Noc se-Indonesia Teng Pondok Amanatul Ummah Kiai Asep semudah-mudahan alumni dari ITB dan Aritwan mampu menjadi pemimpin-pemimpin bangsa amin Allahumma amin sesok sangka Aritwan ono sing dadi bupati gubernur ono dadi kiai dan lain sebagainya amin Allahumma amin Matur nuwun terima kasih Ari terima kasih TV terima kasih Robiah. Wah, terima kasih hadanallahu wa iyakum majma'in pemingkum. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.